justru ini dianggap bahwa salah satu pemicu masyarakat sehingga membuat masyarakat emosi. Dengan itu saya juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari segala kesalahan. Tentunya dengan tulisan atau narasi saya siap saya klarifikasi. Dan hari ini juga sepulangnya saya di kantor kantor DPRD Kabupaten Muka yang Provinsi Kalimantan Barat, justru berita-berita tersebut sudah tidak ada lagi. Baik, Miguel, pertama saya terima kasih kepada Miguel sudah dengan bukti mengakui kesalahan, dan saya secara pribadi secara pemegang JAD dan rumah sebelum Miguel minta maaf saya sudah memaafkannya, dan harapan saya ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan lebih mengherat paling silaturahmi. Ya, terima kasih.